Barca mendominasi laga pramusim melawan Gimnastik dengan kemenangan 4-0. Barcelona memulai persiapan untuk musim 2021-22 dengan kemenangan 4-0 atas Gimnastik Tarragona di laga pembuka pramusim di Joan Cruyff Stadium. Ronald Koeman menggunakan dua tim berbeda dan kedua tim bermain sangat baik. Striker Barcelona Pere Mertens mencetak hat-trick dalam debut tim pertamanya. Barca memegang kendali sejak awal dengan line-up babak pertama mereka menampilkan semua pemain tim utama yang tersedia. Ada banyak penguasaan bola dan peluang untuk mencetak gol. Tetapi kiper Nastic Manu Garcia membuat beberapa penyempatan bagus untuk menjaga clean sheet di babak pertama. Namun Quintanilla diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Riquiqui tepat sebelum diminum, membuat babak kedua didominasi oleh Blaugrana. Tim babak kedua Koeman adalah tim B dengan Lex Collado sebagai kapten dan kekuatan kreatif di lini tengah, serta beberapa pemain sayap yang sangat bagus seperti Hiroki Abe dan Mortimer. Tetapi bintang dalam laga ini adalah striker Mertens yang mencetak gol pertamanya di menit ke-60. Collado membuat skor menjadi 2-0 dengan bantuan refleksi oleh De La Pena di menit ke-85. Dan kemudian Mertens mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan umpan silang Hiroki di menit ke-85 dan menyelesaikan hat-tricknya di menit ke-90 melalui titik penalti.